Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Ya guys, kali ini kami berbagi cara menyembunyikan aplikasi dari tampilan di beranda atau layar handphone Android kalian tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Karena di sini kalian bisa langsung setting dari pengaturan yang ada di handphone Android kalian. Nah, untuk contoh kali ini kami menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 5. Kemudian untuk caranya, kalian langsung saja buka pengaturan di handphone, lalu scroll ke bawah. Di sini kita cari pilihan APL yang ini. Kemudian kalian pilih kunci aplikasi. Setelah itu masukkan kombinasinya atau pola kuncinya. Kalau belum, silakan dibentuk polanya terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk, kalian pilih pengaturan di kanan atas yang ini. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih tutorial. Di sini kalian bisa baca panduannya atau bisa langsung tap mulai yang ini. Nah, di halaman ini kalian sudah bisa memilih aplikasi apa saja yang akan disembunyikan. Misal kita contohkan akan menyembunyikan aplikasi TikTok yang ini. Kalian tap, geser, nyalakan seperti ini. Kemudian kita pilih lagi aplikasi yang akan kita sembunyikan, sebagai contoh My Telkomsel. Kita tinggal tap, geser, nyalakan juga. Sampai di sini sudah selesai. Kita balik atau back ke beranda untuk melihat hasilnya, apakah sudah hilang atau tersembunyikan dua aplikasi tadi. Oke, di sini aplikasi TikTok dan My Telkomsel sudah hilang atau disembunyikan atau hidden ya dari tampilan di layar HP kalian. Ya guys, demikian video ini, semoga bisa memberi banyak manfaat. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye bye.